Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue di SH Review. Di video vlog gue kali ini, gue sekarang kebetulan lagi ada di Masjid Agung Al-Azhar. Dan di sini suasananya masih cukup hening dan sepi karena memang di Jakarta masih diberlakukan PPKM level 4 yang saat ini masih berlaku. Dan for your information, bahwa Masjid Agung Al-Azhar ini lokasinya bergabung dengan Universitas Al-Azhar karena memang Masjid Agung ini berada di tengah kompleks dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Dan bisa sobat SR Review lihat, Masjid Agung Al-Azhar ini cukup mencolok karena lokasinya berada di pusat kota dan tidak jauh dari Bundaran Senayan. Dan view di sini juga cukup instagramable karena bisa sobat SR Review lihat, Mimin sekarang lagi ada di tengah lapangan di kawasan Universitas Al-Azhar Indonesia. Dan yang persis di depan sobat SR Review itu merupakan perkantoran CBD dari Lot 8 at Senopati yang lokasinya persis berada di Sudirman Central Business District Jakarta Selatan. Dan dari view sinilah kita bisa melihat jajaran skyline yang ada di Jakarta, khususnya di Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat. Dan yang persis ada di depan sobat SRV juga itu ada bangunan dari Universitas Al-Azhar Indonesia, baik SMP dan SMA ataupun perguruan tinggi dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Dan bisa sobat SRV lihat, yang di samping sobat SRV ini merupakan Jalan Kebayoran Baru yang menuju arah Cipete ataupun menuju arah ke Blok M. Dan di sini juga tempatnya sangat instagramable dan cocok sekali untuk sobat SR Review bersuah foto dengan view dari Masjid Agung Al-Azhar Indonesia ini. Dan karena masih PPKM, di sini juga masih sangat sepi dan tentunya Masjid Agung Al-Azhar ini sangat instagramable sekali pada bagian tamannya. Dan dari balkon Masjid Agung Al-Azhar ini kalian bisa hunting MRT ataupun menikmati naik dan turunnya MRT dari trek ataupun rel yang ada persis di depan Masjid Agung Al-Azhar ini, karena memang Masjid Agung Al-Azhar ini pastinya persis berada di tanjakan dan turunan dari MRT Jakarta. Dan Mimin juga tidak diperbolehkan untuk mengambil gambar pada bagian dalam masjid karena takut mengganggu para jamaah yang sedang sholat. Dan Mimin di sini juga akan mereviewnya pada bagian luar saja, karena pada bagian luar Masjid Al-Azhar ini juga cukup instagramable dan cukup rapi. Dan barusan itu adalah MRT Jakarta yang mengarah ke Bundaran HI, dan itu adalah turunan dari stasiun MRT ASEAN. Dan demikianlah review Mimin mengenai Masjid Al-Azhar Universitas Al-Azhar Indonesia ini. Semoga video Mimin dapat bermanfaat. Dan jika sobat SR Review suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya supaya gue makin semangat membagikan video-video bermanfaat tentang Kota Jakarta untuk kalian semua. Salam SR Review Channel.